사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, jadi kita akan bermain GP untuk hari ini dan gua akan nge-showcase buah goro-goro ya. Ya udah lama banget ini, harusnya dia main kemarin ya, cuman kalian pada minta gitu kan, goro-goro mana bang goro-goro? Oke, ini goro-goro ya. Oke. Untuk buah goro-goro sendiri kalian mesti paling enggak 125 stats ya untuk ngedapetin semua skill ya. Tapi menurut gua teman-teman mendingan naikin sampai paling enggak kayak gua lah ya. Gua sampai 400 gua. Jadi ya minimal 400 lah karena goro-goro nih makin dinaikin dia makin sakit cuy. Jadi udah kayak enggak ada limit ya, kalau kalian naikin 600 kali pun dia damage-nya tambah sakit lagi cuy. Cuma sayang, karena kan gue pakainya sama Paul ya kan. Gue sama Paul nih. Gue sama Paul ya. Jadi gue gak naikin semua, GG. Diam anda, Paul anda tidak berlistrik-listrik kan. Oh ya guys, by the way kalau kalian pakai goro-goro, lalu kalian punya dua benda ini dari si Enel ya, si Tomoe, legendary Tomoe sama Paulnya, itu kalian akan berlistrik-listrik cuy, seperti yang kalian lihat ya. Dan kalau misalkan kalian pakai goro, kalian bisa mengaktifkan Trident mode dari pole-nya. Kalian pencet X nih ya. Zut. Bus, jadi Trident. Kok jelek? Kemen-kemen bagus animasi, kita coba lagi. Sumpah kemen-kemen bagus nih, coba lagi nih. Tadi nge-lag kayaknya gua. Hut. Tuh. Buh. Cakep gak? Gila. Dan ini setahu gua kalau kalian pakai Trident jangkauan jadi lebih luas ya. Coba Gan pakai yang Golden Sweep ya, Gan. Tanpa pakai Trident. Tuh cuma segitu ya. Sedangkan kalau gua, kalau Trident, bu, lebih luas kan? Lebih luas gaming. Dan dia lebih sakit damage-nya ya. Nambah nih. Bentar kan, gua coba lift party dulu ya. Dia lebih sakit sekitar nambah 1 sih kalau nggak salah sih. Nih, gua nggak pakai Trident dulu ya. Ini masih pole biasa. Pole biasa, berapa damage-nya? Aduh, lupa gua. Haki. 13, not bad. Kalau kita pakai Trident ya, jadi 14 kayaknya. Iya, 14 nambah 1 lah. Lumayan lah teman-teman ya. Lumayan kalau skillan yang E nih. Tuh jadi 6. Kalau kalian pakai pole biasa tuh cuman 5 ya. Itu lumayan banget sih. Terus yang ininya nih, ini gila sih jauh banget ya tuh jaraknya tuh. Masa kena dan segitu anjir. GG anjir. Oke, ini kenapa kita jadi showcase pole? Oh my god. Plus kena stun. Oh iya benar. Dia kena stun cuy kalau kalian udah pakai goro-goro terus kalian punya ini ya. Dia nyerang biasa itu kayak ada mini stunnya gitu tuh. Kayak berlistrik-listrik gitu anjir. Kena mini stun dan coba kalau nggak ada coba kan serang gua kan nggak kena stun kayak gua tuh nggak kena ya nggak kena stun gitu ya, tetap bisa gerak gua. Tapi kalau misalkan kalian pakai goro-goro dia nggak stun tuh kikik. goro-goro tuh mirip ping teman-teman, dia nge-stun ya. Oke, langsung aja ke skill pertamanya dari goro-goro, yaitu ada lightning paralyzation ya. Ini kalian mesti tahan sih teman-teman, jadi kalau kalian pencet itu dia akan makin lama makin gede tuh ya. Maksimal sudah sini. Nih, maksimal segini ya. Udah kayak OP Nomi di ABA lah, segini lah. Lalu kalau kalian lepas, itu sekeliling kalian mau berapa banyak pun musuhnya akan kena, cuy. Tuh 90 ya. Itu kayaknya nggak ada batasan sih. Coba gue coba ke situ tuh ya. Coba gue coba ke sini. Setahu gue sih nggak ada batasan ya. Semua kena. Nih, seluas ini nih. Coba kita coba seluas ini ya. Oh, kita coba seluas ini. Kita coba, let's go. Nah, tidak gagal, Nani. Sabar, Gan. Oh, Gan, berdiri di atas itu, Gan. Berdiri di atas tebing, Gan. Biar gua kena, Gan. Di atas tebing. Nah, tunggu situ, Gan. Nih, gua pencet E, teman-teman ya. Aduh, ini apa sih? Kalau nggak dari atas saya lah, gampang. Nih, gua ke bawah ya. Jeder, kena semua, guys. Gigi gaming nggak? Dan itu nge-stun, teman-teman ya. Seperti namanya Lightning Paralyzation, jadi dia nge-stun, coy. Tapi ngestunnya sama kayak ini sih kayaknya. Ngestunnya sama kayak ini ya. Jadi nggak terlalu lama gitu lah ngestunnya. Tapi lumayan. Itu waktu itu bahkan pernah hampir bisa ngegagalin Enel dah kalau nggak salah. Skillnya Enel yang mau teleport gitu gue bisa gagalin pakai itu coy waktu itu. GG sih. Itu ya lumayan buat combo bener-bener. Dia kayak combo extender gitu sih. Oke. Langsung ke skill kedua. Fly. Salah. Flash Smash. Fly lagi anjir. Nggak terbang ya. Goro nggak bisa terbang guys. Logian tidak bisa terbang. Goro ya. Tolong. Tapi Magu juga nggak bisa terbang sih. Oke.
Kalau kalian flash mesh, dia teleport teman-teman ya. Kayak kalian tahu kan ya skill Enel yang bisa teleport, nah itu sama kita kayak gitu juga. Tapi ini ada jaraknya coy. Si flash mesh ini nggak bisa dari sini ke pohon itu tuh nggak bisa tuh. Nah ini nggak bisa. Paling dari sini kayaknya sampai ke itu bisa deh. Sampai ke Bruno bisa kali. Coba flash mesh, kayak nggak nyampe deh. Nggak nyampe tuh ya kan. Bahkan dari situ sampai ke Bruno nggak nyampe coy. Jadi emang jaraknya pendek banget sih. Tapi dia sakit coy. Damage-nya parah sih, sakit banget. Ini menurut gue damage yang paling sakit kayaknya deh. Flash mesh sama yang lightning rod tuh paling sakit coy. Bahkan lightning dragon sekalipun ini nggak sakit nih. Ntar kalian lihat aja ya. Nih flash mesh, coba berapa ya gun damage-nya ya. 115 instan guys. Gue langsung mau mati anjir. Gue langsung mau mati sih. Kocak. Oh ditembakin si Bruno kayak dia tadi. Lumayan GG guys. Gila ini flash mesh ini GG banget coy. Karena dia teleport terus instan ya. Coba ke bossnya di sana. Flash mesh, mampus lu, kena semua, meninggal semua. Nani. Easy. Oke okay. Skill ke 3 berarti ya. Di skillnya dikit banget sih. Emang goro-goro ini skill dikit teman-teman ya. Tapi swakit coy, swakit tadi ya. Yang ini aja 90 nih. Ini 90. Flash mesh aja udah meninggal 100. Mati tuh olah. Mati Logan mati tidak. Lalu yang Z-nya juga teman-teman, kita lihat yang Z-nya teman-teman ya, damage-nya berapa ya. Nih, kalau kalian pakai Z kalian tahu lah ini skill Enel semua sih, literally Goron-nya semua skill Enel ya. Jadi yang tiba-tiba keluar petir dari langit terus bunyinya kayak enggak ada obat gitu, bunyinya gede banget ya. Nah, itu skill-nya coy. Nih, Lightning Rod. Nah, yang kayak gitu coy. Itu 5 hit dan 1 hit-nya kalau enggak salah 35 kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah kita coba deh. Aduh, dulu sakit cuy. Mati gua, kalau mati gua kehilangan bounty cuy. Tidak. Kita coba satu hit dapat berapa sih? Si lightning rod ini ya. Anjir, gila nih Bruno. Awas lo ya. Mati lo sama gua Bruno. Lightning rod, kita lihat berapa sih damage-nya. Ya, 35 ya. 35 kali 5 hit, bayangin guys. Not bad. Gila enggak? Dan itu kalian arahinnya pakai kursor kalian ya. Jadi kalau misalkan musuh kalian di situ, gua coba lightning rod dari sini kena enggak ya? Coba ya, coba. Gua lightning rod dari sini nih, bisa enggak? Bisa enggak? Ini bisa pakai buat AFK sih sebenarnya teman-teman ya. Coba dari sini, kena gak? Oh kena, gila jaraknya lumayan jauh sih. Tapi dia gak jauh-jauh banget ya. Kayak misalnya dari ujung sini ke pohon situ. Nah itu tuh udah pasti gak bisa lah ya. Nih, ke rumah itu aja deh. Ke rumah ini nih. Ke rumah gajebo yang gak jelas. Ini dia gak nyampe coy. Gak nyampe ya. Jadi ini emang kelemahannya goro-goro teman-teman ya. Gue kasih tau dari awal ya. Range-nya sangat sangat pendek ya. Ini Z. Wih kena lo, gila Bruno anjir dari sini. Dan mantep anjir, gue kira gak bakal kena. Kena ternyata lo. Anjir bisa kena. Dan dia area teman-teman ya. Jadi ya kalian bisa manfaatin itu pakai buat AFK kayak bisa deh. Kayaknya ya. Di itu kayak bisa tuh. Di Barati kalau nggak di Sky yang bagian sana kayak bisa deh. Cuman dia makannya stamina gede banget sih. Tuh ya. Makan stamina dari 640 ke 577. Lumayan gak? Gigi banget gak? Hampir 100 anjir. Tapi ya worth it sih. Karena emang damage-nya sakit anjir nih gue serang Logan nih. Logan darahnya berapa nih ntar? Tunggu sampai penuh deh. Tunggu sampai penuh baru abis itu kita akan langsung kenain satu skill yang lightning rod ya. Karena ini skill paling sakit di Goro cuy. Selain thunder greeting ya. Thunder greeting sakit tapi memang dia lama cuy. Ya kalian tahu skill Raigo-nya si Enel lah ya. Kayak gitu sama. Ini kita coba lightning rod. Gak penuh kah? Nah, udah segitu gak apa-apa lah ya. Dia sedikit lagi sih. Ya kita tungguin dah bentar dah. Dikit lagi. Oke penuh ya. Kita coba cuy ini darah Logan penuh nih. Kita coba lightning rod langsung ya. Pakai haki. Lightning rod. Dari 605 ke 433 aja sakit banget guys itu. Itu sakit banget anjir. Gila sih. Sakit sih lah tuh. Berkurangnya seperempat darah coy. Gila gak? Tapi ya itu teman-teman sekali lagi ya, staminanya monster banget kalian kalau pakai Goro tuh. Stamina kalian mesti GG coy. Sama kayak kalian pakai Tori tuh. Tori juga stamina kalian mesti GG ya, sama ini juga. Oke, langsung ke skill yang keempat ya. Skill keempat kan ya? Iya bener. Skill keempat Lightning Dragon, simple sih ya. Dia damage-nya kecil teman-teman. Terus makan stamina banyak banget. Gue paling gak suka sih yang skill ini. Cuman ya buat farming kapal lumayan lah ya. Nih kayak gini bentuknya nih. 90. Masa damage-nya sama kayak Lightning Paralyzation anjir, tapi make stamina banyak banget. Nani. Gue kurang suka di situ sih Lightning Dragon ini, tapi kalau untuk farming kapal tuh lumayan teman-teman karena dia jaraknya lumayan jauh kayaknya. Ke Bruno nyampe enggak ya kita coba? Lightning Dragon. Oh, nyampe. Oke, okay. Dan dia nyebar ke samping-samping ya ternyata. Oke, okay. Area ternyata ya. Not bad. Ternyata bagus juga itu yang Lightning Dragon dia area. Oke, okay, langsung aja. Rat. Jujur.
Anjar, gila. Ini gue bisa solo sih kayak gini sih guys. Nih, cara kalian solo boss deh. Begini coy, Lightning Dragon ya. Apalagi skill terakhir nih, Thunder Greeting. Raigo, literally Raigo ya. Darah si Logan berapa kita coba lihat. Segitu ya. Kita pakai Raigo teman-teman. Ini dia pakai stamina banyak banget ya. Jadi mirip merah sih, mirip merah jadi bisa tahan gitu ya. Kita coba. Raigo. Bodoh. Gede bener. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Dan dia area gede banget, coy. Area gede banget nih, kita coba ya. Bam! Coba kita lihat darahnya Logan jadi berapa sisanya. Setengah. Setengah dari 600 jadi 244. Gila. Setengah, enggak ngerti lagi gue. Itu sakit banget, tapi ya lama cuy ngecasnya cuy ya. Ngecasnya tuh gila gitu, lama banget. Gak ngerti lagi gue sama itu skill ya. Ngecasnya kurang lama gitu. Tapi itu bagus buat lawan boss sih. Kayak gini nih, lawan-lawan kayak Bruno gini-gini bagus nih. Kita langsung aja flash mesh. Au, au. Bangke nih Bruno ya. Mana kamu Bruno sini. Aduh, tidak kena bener-bener. Oke, langsung aja cuy. Kita abisin nih cuy ya, si Bruno-Bruno ini ya. Mau kemana kamu? Makan nih lightning rod gue. Aduh, digagalin lagi anjir. Anjir, gue kena juga dari Logan. Gue thunder greeting lagi lo ya. Raigo. Buh, ini Raigo luas sih. Coba Gan, lu berdiri di situ deh Gan. Di deket pohon deh Gan, kena gak? Area kena gak? Gue pengen coba deket-deket pohon. Jangan di atas banget. Yaudah kalau lihat, yaudah lah, nggak apa-apa lah. Kita lempar ke Logan ya, jangan-jangan. Ntar aja lempar. Kita tes jauhnya nanti guys. Kita bunuh Bruno dulu nih. Nani, Brunonya mana? Oke, di mana sih Logan? Di atas ya Gan ya. Itu dulu di atas ya. Kita coba teman-teman. Lempar karena ini Raigo bisa dilempar coy. Raigo tuh nggak cuma di tempat kalian ya. Itu Raigo bisa dilempar dan dia jauhnya gila banget coy. Jauh banget sumpah nih Logan di situ ya, gue tes deh. Gue tes, gue ke paling pojok di sebelah sana, gue lempar Raigo teman-teman ya. Kita buktikan sejauh apa Raigo ini bisa dilempar teman-teman ya. Ini enak banget sih sumpah. Kalau lagi farming kapal muncul Galleon, biasa langsung gue lempar pakai Raigo ya. Itu dia jauh banget tuh literally. Coba Gan, lu ke atas deh, ke paling atas deh. Ke pohon yang di paling atasnya. Kita coba lihat ya. Soalnya setahu gue kena sih, setahu gue ya. Kudu gila keren juga Pika. Oke. Tuh dia udah paling atas teman-teman ya. Sudah di paling atas, kita langsung aja. Raigo. Ini bisa dilempar cuy. Pakai kursor kalian coy. Arahin ke Logan kursor ya. Let's go. Tunggu gede. Belum gede. Oke, gede. Lempar. Buh. Jalan tuh Raigo, gue jalan enggak? Kena nih. Gila gak? Itu jauh banget guys. Itu literally kalian bisa gangguin orang lagi farming gitu ya. Misalkan dia lagi lawan Enel nih, kalian lempar dari sini ke dalam menara itu kena coy. Karena dia areanya gede, abis itu ya gitu, bisa dilemparnya jauh banget, setengah darah tuh. Nggak ini ya Gan ya, apa sih? Dia tidak mengurangi damage. Walaupun jaraknya jauh banget tuh nggak mengurangi damage sih. Jadi kalian bisa farming bounty dengan cara seperti itu ya. Kalau kalian misalkan malas untuk ship farm buat dapetin bounty gitu, kalian pergi ke pabrik cari yang bounty-nya gede, kalian cari dia farmingnya di mana sih. Langsung aja kalian thunder greeting ya, seperti namanya thunder greeting. Greeting tuh kayak apa ya, kayak salam gitu lah. Jadi ini salam petir ya. Gila sih. Ini skill Raigo paling gila sih. Bahkan yang si ini ya teman-teman, merah-merah ya, itu dia nggak bisa sejauh itu cuy. Ini literally jauh banget sih. Ini kayak hampir gak ada ujungnya deh. Coba kita lempar ke udara bisa nggak ya? Kena ntar nih. Karena kalau lempar ke udara, kita coba ya, coba deh coba ke udara ya. Apakah dia meledak di udara apa enggak? Huh. Tuh ya, jalan terus dia coy. Gila sih. Jalan terus anjir kan. Gila anjir, jalan terus. What? Nani? Oh, baru hilang. Enggak meledak anjir, hilang. Keluar map. GG. GG buat guru-guru anjir. Mantap jiwa ya. Makanya gue seneng banget sama guru-guru. Kenapa? Karena pertama dia bisa ngaruh ke kosmetik kalian jadi berlistik-listik gini. Lihat dandanan gue jadi kayak putri petir anjir. Gue udah siap melawan Enel nih, udah siap. Tapi jangan kelamaan ntar kalau lawan Enel ya.
Udah siap ya. Lalu ini kalian jadi nge-stun ya, nge-stun sedikit gitu kan. Bisa pakai Trident ya, enggak perlu Trident dari Neptune lagi gua, walaupun gua pengen juga sih. Bangke, kemarin gua farming sama Mochan. Mochan langsung dapat aja Trident Nani. Gua gak dapat anjir. Oke, teman-teman. Jadi itu dia untuk video kita kali ini, mantap 16 menit. Thank you buat Logan yang udah bantuin gue showcase ya. Gue pengen lawan Enel tapi kelamaan gitu takut ya kan. Kita akan akhiri video kita sampai sini teman-teman. Nanti malam kita akan live main apa ya? Ntar kalian lihat di deskripsi aja deh ya. Mungkin STD untuk farming atau apa ya, ntar gampang lah. Kalian lihat di deskripsi aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya jadi semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Let's go!